Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel. Sekarang, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Sebelum kita mulainya, kita jangan lupa mengirimkan fatihah buat Rasul, para awliya ilahi ta'ala, serta orang-orang tua kita, guru-guru kita. Semoga kita diberikan ridho atau fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syurutish sholati. Bab ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Asyurutu lisihati sholati arba'atun. Syarat-syarat sholat itu ada empat. Al-awalu at-taharatu anil hadasaini wa anin najasati allati la yufa anha fil jasadi wal malbusi wal makani. Syarat yang pertama adalah suci dari dua hadas dan dari najis. Nah, dua hadas itu ya hadas kecil, hadas besar, dan dari najis-najis. Allati yang tidak diampuni darinya. Baik najis itu di dalam jasad, di jasad itu di badan, wal malbus di pakaian, wal makan dan tempat. Watsani yang kedua, satrul aurati, menutup aurat, min a'lal badani, dari badan bagian atas. Wajawani bihi lil qadiri alihi, walau sholla fi dhulmati munfaridan anin nasi, wa auratu dzakari wal amati anin nasi, gitu. Ini koma ya. Syarat yang kedua itu menutup aurat bagian atas dan samping kanan dan samping kirinya. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Jadi bawah itu tidak wajib tertutup. Maksudnya gimana? Dari arah bawah ya. Ya contohnya seseorang itu tidak pakai celana tapi pakai sarung. Jadi kalau seandainya ubinnya itu pakai kaca, seseorang yang di bawah ketika melihat ke atas ternyata dia tidak pakai celana gitu, maka tetap sah sholatnya. Walau sholat, walaupun dia itu sholat di tingkah gelap dan sendirian jauh daripada manusia, itu tetap wajib untuk menutupnya. Jadi walaupun di kamar mandi dia sholat, ataupun ketika dia di kamar dia sholat telanjang, itu tidak sah walaupun pintu itu ditutup dan dikunci, tidak adanya seseorang itu. Wa auratu zakari wal amati fi sholati ma baina surati wa rukbati, lakin yajibu alaihima satru surati wa rukbati aidon. Aurat laki-laki dan perempuan yang menjadi budak, auratnya ketika di dalam sholat di antara pusar dan lutut, tetapi diwajibkan atas mereka berdua untuk menutup pusar dan lututnya juga. Wa auratul hurrati al-kamilati jami'u badaniha ilal wajhi ilal wajha wal kafain. Aurat seorang perempuan yang merdeka secara sempurna, bukan katabah ya. Aurat perempuan yang merdeka secara sempurna itu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Waman ajaza ansa an satri auratihi fi salati shalla ariyan wa illa i'adata wala i'adatu alaihi. Seseorang yang lemah atau tidak mampu untuk menutup auratnya, maka salat dalam keadaan telanjang dan tidak diwajibkan atas mereka untuk mengulang seluruh salatnya. Wasalisu dukhulul waqti walau bighulapati dzanni fi sholatil muaqqatati kal fardi al asliyyi wa tawabi'ihi wa wujudis sababi yaqinan fil lati laha sababun kas sholatil khusufi fala tasihu sholatu muaqqatatin hatta yadkhula waqtuha wala sholata laha sababa laha sababun hatta yujada sababuha yaqinan. Yang ketiga itu harus
masuknya waktu, walaupun dengan keyakinannya saja, dengan prasangkaannya saja. Fi dalam sholat yang memiliki waktu, seperti halnya sholat fardu dan sholat-sholat yang sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, seperti halnya apa sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu tawab ya. Wujudu sababi, dan adanya sebab secara yakin. Filatilaha, di dalam sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti halnya sholat khusuf. Sholat khusuf itu ada sebabnya. Disunahkan untuk melakukan sholat khusuf, disunahkan itu ketika adanya gerhana umumnya. Berarti apa? Sebab sholat itu disunahkan ketika terjadinya gerhana. Maka gerhana itu merupakan sebab daripada sholat gerhana. Fala tasihu sholatu mu'aqqatatin hatta yadkhula waqtuha, sehingga sholat yang memiliki waktu tidak sah sholatnya kecuali ketika telah masuk waktunya. Wala sholata laha sabab, kemudian sholat yang tidak memiliki sebab, wala sholata laha, maka seseorang itu tidak dihukumi atau sholatnya tidak sah. Sholat yang memiliki sebab itu tidak akan pernah sah sholatnya sampai masuk waktu sholatnya secara yakin. Warabi'u istiqbalu ainil ka'bati yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di ila fi nafilatis safari wa sholatu syiddatil khawfi. Yang keempat, menghadap zatnya kiblat atau ke kiblatnya secara yakin ketika dia itu dekat dengan Ka'bahnya. Gimana maksudnya? Ketika dia masih melihat Ka'bah, Ka'bah itu masih kelihatan, maka diwajibkan atasnya untuk melihat Ka'bah secara langsung. Tetapi ketika sholatnya itu jauh, Ka'bahnya tidak terlihatan, maka cukup dengan zon atau keyakinan saja, hanya dengan persangkaan saja. Ila fi nafilatis safari, kecuali dalam sholat sunnah bepergian atau sholat syiddatil khauf, sholat ketika dalam kondisi peperangan. Cukup dari kami, jika ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Saran kritik sangat kami butuhkan untuk memajukan akun kami. Silakan tinggal di kolom komentar, atau ketika kalian ingin mencari diskusi ataupun yang lainnya, silakan masuk ke grup kami. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.